Alhamdulillah pada hari ini ya, timnas Jatim Piatu usia Bambang Buaya. Ya, hari ini pertama silaturahim, yang kedua memberikan perhatian dan menanyakan masalah-masalah yang bisa difasilitasikan oleh pemerintah. Karena kegiatan ini ada perintah Pak Gubernur. Dan diperintahkan bahwa perhatikan dunia pendidikan setiap pesantren yang jatuh dan menjadi perhatian tersebut. Semoga kehadiran saya ke sini menjadi motivasi buat mereka untuk belajar dan kegiatan. Kalau ada permasalahan, sampaikan kita. Hadirnya pemerintah, hadirnya dinas membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di setiap pondok pesantren ataupun yayasan yang dibantu supaya proses belajar mengajar berjalan dengan baik. Tidak ada alasan mereka terhalang untuk tidak belajar meskipun dalam pandemi COVID-19. Mereka bisa melalui daring virtual, supaya tetap melakukan pelajaran. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan datangnya Pak Wali ke tempat saya, mudah-mudahan anak-anak yatim saya ini terbina dengan rapi dan tentunya doa-doanya juga nasihat dari Bapak Allah. Yatim yang saya bina di sini 85 dari laki dan perempuan, tapi yang di asrama untuk istrinya, hanya di